Jalan. Ya, semuanya kita harus optimis bahwa tantangan-tantangan karena perlambatan ekonomi global, karena perubahan iklim, karena tensi geopolitik yang semakin memanas itu bisa kita selesaikan dan bisa kita hadapi. Karena dengan optimisme itu, apa yang direncanakan, yang di angka-angka yang ingin dicapai itu betul-betul bisa direalisasikan. Tanpa optimisme, sulit. Dan saya ulang, hilirisasi dan digitalisasi menjadi kunci menuju ke sana. Pak, masih tentang optimisme, Pak. Untuk investasi TKN juga kan target di 2024 itu sampai 100 triliun. Kan sampai hari ini masih dapat 58,4 triliun. Optimisme dari pemerintah mencapai itu. Ya, harus tetap optimis. Karena yang masuk itu sebenarnya kan banyaknya perlu diseleksi, kan. Serius enggak? Kalau serius baru diberi peluang. Dan kita memang memilih, jadi tidak semua langsung boleh masuk, semua boleh investasi, semuanya lewat seleksi. Dan memang benar, angkanya 58 triliun. Tapi itu angka gede banget loh. Duit gede loh 58 triliun. Bapak, izin isu lain, Pak, ada tanggapan soal para hakim yang mogok sidang untuk meminta kenaikan gaji dan... Semuanya masih dalam kajian dan perhitungan di Menpan, Menteri Hukum dan HAM, dan juga Kementerian Keuangan. Semuanya baru dihitung dan dikalkulasi. Terima kasih, Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.